formnya. Iya enggak? Iya. Silahkan dibuka notepad kode-kodenya. Coba. Udah siapin, Sar? Nah, ya. Biasa enggak apa-apa. Ada paket khusus. Kemudian silakan ada yang ketikkan template biasa di formnya udah apa nih? Udah apa kan nih? Iya. HTML. Images slash nama file saya image isin 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 makanan penutup. Iya sih pak. Sampein tuh juru sampein. Inget ya di mana ini? Jadi aja itu di gambarnya. Apa gue lupa? Coba kesikap. Karena ini bukan background, artinya bisa kita atur ukuran. Width berarti apa? Lebar. Lebar. Misalkan 100 width-nya. Ganti kopek gitu. Juga bisa kita atur apanya? Tinggi. Kalau kita atur kedua-duanya berarti kita maksa.
maksa ukuran lebar dan tingginya harus segitu. Tetapi kalau kita hanya atur sebagian, salah satunya saja, lebarnya atau tingginya, berarti sisanya menyesuaikan proporsional. Ya, ngerti maksudnya ya? Kalau lebarnya saja, berarti tingginya menyesuaikan proporsional ukuran gambar. Boleh fix, boleh persentase. Persen, boleh. Boleh fix. Fix saya lebih fix. Saya kopikan gambar yang beraneka ragam ya. Sediakan itu rusak,
atau berpindah tempat. Contoh berpindah tempat, berarti udah nggak ada di set JPG ya ceritanya nih. Maka kalau nggak ada, dia akan tulis kasih tahu bahwa ini tuh sebenarnya gambar gurun, hanya saja gambarnya sudah rusak atau berpindah tempat gitu. Sebenarnya maksudnya itu tadinya ini gambar gurun. Ketrik. Jelas maksudnya? Tapi kalau ada gambarnya mah ya yang dia sampaikan adalah gambarnya. Ada satu lagi title. Stribble. Title. Gurun. Gurun belum. Triananda belum. Bedanya apa nih kalau title? Kegunaannya buat apa ya? Title. Buat apa? Tab. Judul tab. Iya. Kalau disorot dia muncul. Namanya itu apa? Sebut gambarnya. Title. Itu ah kok ke sini ya? Ah terlihat. Judulnya gurun. Jadi kita penting. Itu. Soalnya gambarnya hilang banget. Komen di sini. Paham. Sabenya apa ini? Hmm? Sabenya apa sih tag P1 P2 lepok. Buat di sini. Itulah kelihatan. Iya, cabut jut. Ya ampun begitu. Ya udah sih. Oh dar. Cepat nama dilihat. Situ buat apa enggak? Kalau sudah buka lembaran yang baru. Kan HP gua mana? Ya. Oke. Aduh, gue juga gitu kok tadi. Tabnya adalah A. A itu adalah singkatan Ancor. Rangkaan. Misal, tabel. F, run, roll. Tulisan doang ya, tabel. Nggak bisa diklik juga. Lalu apa fungsi linknya ini? Kalau link harus ada karet pasangnya. Kalau nggak ada, nggak ngefek. A, karet. Karet ini kemana nih? Lokasi kita mau buka apa? Kita lihat bahwa kita ini lagi nulis di link sini ya. Yeah. Terus saya ketika diklik saya mau ke tabel misalkan. Berarti kan ini sejajar ya? Dikenali kan? Berarti saya tinggal tulis tabel .html. Set. Maka hasilnya adalah dia jadi klik. Ketika saya klik baca ya. Jelas? Jelas. Klik merujuk. Boleh juga kalau ada yang menambahkan. Template. Gambar tadi yang kita baru buat. Image gambar.
Maka kalau saya klik gambar, muncul gambar. Kalau saya klik tabel, tabel. Nih. Bikin baru itu ya? Iya. Judulnya? Gambar. Bersihin orang mah. Iya. Bersihin gimana mau dibersihin semua? Format. Kayak biasa. Apa? Ya itu. Apa? Ya lu maunya apaan? Ente yang punya. Website yang ada tulisannya back to top adalah ada tulisan nanti terbanyak gitu ya, udah udah nyampe bawah biar kita nggak usah nyekrol banyak. Kira-kira gimana ya? Atas lagi ya gimana ya? Nah itu pertama kita coba buatin dulu tulisannya. Kan kalau itu susah dong. Bla 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 bla. Komunikasi. Budul 5.
tulisan gini ya, kembali ke atas. Jadi bikin. Coba, bisa nggak diklik ya? Klik. Oh, bisa ya? Bisa. Nah, tapi bukan itu sebenarnya caranya ya. Itu sebenarnya sama aja dia nge-refresh. Refresh. Dirinya sendiri. Atau meling kepada dirinya sendiri. Kalau ada bulunya OKG keempat itu apa? Tapi pun sih Irisin. Cara benernya adalah begini. Ini udah belum? Udah. Ini kan linknya ya. Kita sediain tempat untuk kembalinya. Makanya kalau naik virus Irisin itu di kunainya iya pak, bener pak. Oh sih bu, iya pak. Tahu loh. Makanya konsepnya begitu. Makanya kita mesti kasih tanda dulu. Ini mau kemana nih? Tandanya ada juga deh. Bedanya adalah kalau tadi pakai karet, si tanda ini mah cuma kita kasih nama saja. Misalkan namanya top, top itu atas atau boleh terserah nama saja. Ini tandanya nih ceritanya ya. Top. Nah, tekniknya ngeresinnya adalah karet ke top. Loncat ke top. Gimana ya hasil? Ya pak, sama aja kayak tadi pak. Ya begitu deh. Jadi kalau merepress apa kecil ini? Bedanya kita ke top. Kalau pakai teknik ini kita bisa sembarang. Kita mau lompatnya kemana? Asalkan kita kasih tanda. Contoh, kita mau loncatnya ke Cilodong, ke ekowisata misalkan ya. Contoh, saya mau loncatnya ke ekowisata. Kembali ke ekowisata. Saya kasih tahu bahwa tandanya itu nanti adalah EKW. Akarep ke EKW. EKW-nya kan saya belum bikin tanda ya. Belum bikin itu tandanya di EKW. EKW mana? Saya bikin tanda di sini nih. A, M, bahwa dia itu adalah EKW. Kalau tanda isinya juga nggak apa-apa. Sehingga ketika saya ke bawah nih, kembali ke EKW, langsung ke EKW, bukan ketok. Jelas ya, ketok. Kalau ketok kan gini, ke atas. Kalau tadi mah, EKW, naik langsung ke EKW. Gitu teknik resin. Resin. Masih gitu bapaknya. Dan link eksternal. Yang eksternal tadi buka. Bisa juga itu dipakai buat buka file, ya. Contoh. Kalau tadi makan kita
merujuk kepada file gambar, file HTML yang ada gambarnya, gitu ya. Bisa aja sebenarnya ada ini buka langsung filenya. File itu apa tadi di insert. Image. Next. .jpg. Tulisannya udah benar belum? Membuka gambar. Maksudnya buka halaman yang ada gambar. Jadi kan nggak bisa buka halaman dulu, dah. Ini kan halaman. Nah, ini langsung buka gambar. Lu gambar itu apa sih itu? Ada bang. Dan sampai jadi kayak gini dah. Entar gimana? Cita error. Konsepnya ngerti enggak tadi? Pertama, buat dulu nih, ARM ini kan fungsinya buat link kemana nih? ARM kemana kalau diklik ke sini? Ini adalah penandanya. Penandanya cukup dikasih name aja, A juga, A name, NKW. Jadi yang saya inginkan adanya jangan cuma ngetik tapi paham gitu. Kalau paham mah enggak kelihatan juga bisa gitu ya. Untuk mengirimkan email. Yakni mail to. Pada balik ini buat jam 6 kok bisa.
masuk semua ke ini, ke tuhnya. Udah, tuhnya ada tulisannya. Kalau pesan kan selain ada tuhnya ada subjeknya ya. Adanya harus tambah mir tanda tanya. Subjek sama dengan apa subjeknya? Misalkan subjeknya itu adalah mail. Halo. Halo. Ngomongnya hai. Oke, hai. Halo. Halo. Kalian cobain lagi di klik, tapi outputnya coba ditutup. Gak ada bilang sih takut. Gak ada bilang sih takut. Ntar ada tulisan di subjeknya. Indo satu. Indo satu. Apa? Sudah kelihatan? Ya. Keluar ya. Maksudnya ada tulisan secara otomatis itu sama subjeknya terisi gitu. Kalau Andre mau kasih pesannya gimana Pak, pesannya? Body. Mau diketin secara apa? Lebih. Body. Ini pesan itu. Berapa? Mana pesan? Silakan dicobain lagi, diklik lagi, benar enggak? Di bodinya ada pesan. Sebenarnya ini nggak kayak sensitif ya, B-nya mau kecil juga boleh. Kayaknya, cobain ya, kayaknya. Cobain deh makanya. Kalau kecil, bisa nggak? Subject, body. Ya, bener ya? Coba ini, subject ini. Kalau kita nyalain, jadi ini. Coba dia angkat tangan sih. Kalau mau kasih CC juga boleh, tambahin aja. Dan CC CC itu apa ya? Kopi karbon. Ya. Pak kerja lagi. Kopi. Tembusan ya ceritanya. CC. Kalau mau lengkap lagi ada BCC. Apa BCC itu? Blind kopi karbon. Artinya apa? Bedanya apa? Jadi cobain sendiri lah ya. Coba kirim email pakai CC sama pakai BCC. Bedanya apa? Ya. Ada. Aja.
siapa ini? Kecil, paling jauh, paling kecil lagi. Apalagi gue ada Playouting. Kenal, ini rasanya aja ya. Caranya itu, tekniknya itu ada yang layout pakai tabel. Kayak minggu lalu. Kedua, pakai frame. Ketiga, pakai CSS layoutingnya. Yang dua pertama sebenarnya sudah jarang yang pakai. Ya ini masih ilmuwan saja ya, jadi diajarkan aja. Bahkan di beberapa tulisan mengatakan bahwa ini adalah teknik yang bodoh. Teknik bodoh. Demi teknik. Demi teknik. Ya bodoh-bodoh juga, tapi belum pernah dicobain ada dengan yang ini. Jadi belajar juga gitu. Baru nanti gampang, ya ini mah teknik yang bodoh gitu. Baru nanti pakai biasa. Bagaimana kebodohan teknik ini? Sebenarnya ya apa kekurangannya? Kalau kemarin pakai tabel apa kekurangannya? CSS. Ya, kita buatnya jadi lebih banyak gitu ya. Hal yang tidak perlu jadi ditulis apa, diketik juga gitu, tabel gitu kan, TR, TT gitu ya. Itu kelemahannya. Di samping kelemahannya tuh begini, kalau yang teknik tabel. Contoh, saya punya website itu kan namanya web, berarti kan jejaring ya. Misalkan ini halaman kerut, kemudian bisa diklik ke sini, bisa diklik ke sini. Kira-kira halaman pertama, kedua, ketiga, keempat isinya sama. Ada yang buka Twitter ya, kemudian diklik ke itu, berubah jadi template-nya, apa temanya Facebook, enggak hanya. Ya, pada umumnya sih sama gitu ya, kecuali ada-ada pengen lain sendiri gitu. Oh ini template-nya lain, ini template-nya lain. Oh yang ini temanya warnanya merah, ini warnanya hijau. Ya suka-suka sih sebenarnya ya, tapi jarang. Umumnya, lazimnya, ini punya satu tema nih, tema utama gitu. Kalau warnanya biru ya biasanya biru semua, hanya mungkin kontennya yang berbeda, ya enggak? Hal itu yang biasanya menyebabkan kelemahan teknik yang tabel. Kenapa? Kalau saya mau merubah tema atau template desainnya yang di sini mau dirubah, modifikasi, maka saya mesti merubah juga di sini dan di sini desainnya, ya enggak? Nanti nggak mau lihat. Saya punya tampilan di sini misalkan home, beranda, profil, di sini struktur, organisasi, misalkan. Kalau saya merubah tema website desainnya itu di sini, maka di sini juga berubah, di sini juga berubah, di sini juga berubah. Jadi ada minimal 4 file yang harus saya rubah. Jadi aksinya sekali, tapi untuk 4 file gitu. Di sini dirubah, di sini lakukan hal yang sama begitu. Hal ini, kekurangan ini diperbaiki dengan teknik frame. Dengan teknik frame, konsepnya itu kita bikinin dulu satu desain layout untuk semuanya layout ya. Layout itu yang gimana sih maksudnya? Oh ini atasnya, oh ini bawahnya, oh ini kiri, oh ini kanan. Suatu ketika mau dirubah. Oh jadi ada tiga, gak usah ada putar, tapi jadi tiga gini. Jadi yang perlu dirubah adalah masternya saja.
kalau ini kan dibikin masing-masing karena modelnya tabel kan, dibikin masing-masing. Kalau dirubah berarti ini dirubah, ini dirubah, ini dirubah, jelas. Teknik frame itu untuk memperbaiki hal tersebut. Gimana cara kerjanya? Frame.html. Frame ini karang pakai body. Karang. Kita cobain aja. Kalian ketikkan frame. Pertama itu frame begini ya. Frame. Randy Pro. Gitu ya. Saya mau bikin misalkan halaman objeknya gini. Pertama saya mau bikin desain. Ini satu frame. Gitu, satu frame ya. Kalau saya mau bagi dua sel, gitu misalnya dibagi dua. Ini udah berapa frame jadi? Yang tadinya satu frame, oh ini jadi saya mau bagi dua, berarti ini jadi frame set, frame set, berarti isinya frame frame. Kemudian jadi dua frame. Bacanya begitu tuh. Maka ini kalau mau kayak begitu, yang tadinya frame, yang tadinya begini, tadinya cuma satu, dirubah menjadi frame set. Frame set yang isinya frame, ada dua frame. Gitu. Kan bisa kolom, bisa baris kan? Ya enggak? Maka di frame set harus didefinisikan. Kalau baris berarti pakainya rows, misalkan 50%, 50%. Saya mau bagi dua, dua baris di split. Ini hasilnya jadi kayak begini. Tuh pasti nggak ada. Kenapa? Tadi saya bilang kalau frame sekarang pakai body, maka bodinya dihapus. Hasilnya adalah dibagi dua. Ini 50%, ini 50% barisnya tinggi. Jelas ya? Karena ini 50%, ini 50%, sebenarnya boleh saya tulis gini. Sebelah atas, berarti yang ini atas ya, bagian atas. Yang ini adalah ukuran yang bagian bawah. Kalau yang kirinya, atau yang atasnya 50%, berarti sininya udah pasti kan? Boleh tulis. Ini pokoknya sisanya, sisanya itu adalah bintang. Kalau saya tulis di sini, atasnya 30%, berarti ini berapa? 70%, kalau saya tulis, saya bilang itu sisanya bintang. Jelas? Iya. Jadi yang begini, ini 30%, ini 70%. Oh iya. Sisanya. Sisa. 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 Manusia. Bintang. Boleh aja frame ini dikasih nama atas nama yang ini bawah
bawah. Nah sekarang masalahnya yang di bawah dibagi dua, ya kan? Berarti tadi gimana? Ini jadi frame set. Diganti jadi frame set. Kemudian dibagi dua, katanya kan gitu kan? Hanya ini pembagiannya kolom, berarti call. Misalkan 50%, berarti ini sisanya. Yang ini mau dikasih nama boleh? Bawah kiri misalkan. Yang ini atau kita singkat saja, yang ini baki, yang ini baka. Baka baka ya roh baka ya roh. Yang ini atas. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini. Jelas? Apa tidak jelas? Satu lagi.